tanggal berapa? 20 September 2018 kita sebanyak berapa orang? 8 orang ya. 9 dengan panitia akan berangkat ke wilayah Aswan. Ya, kita sedang naik mobil Renko menuju stasiun mana? Sidi Kabir untuk melanjutkan perjalanan ke Kairo ya, ke Luxor. Oh, langsung dari sini ke Luxor. Oh, alhamdulillah, jadi ada kereta yang langsung dari Alexandria menuju Luxor, tidak harus ke Kairo dulu. Ya, untuk menuju ke stasiun kita juga melewati pantai-pantai yang ada di jalan Algais ini. Kita sudah sampai stasiun apa ya? Sidi Jabir. Kita melewati X-Ride seperti di pesawat. Ya, kita di sini berdua. Ya, ini dengan Jazir. Setengah lima dari terminal Sayyid Jabir. Oke, inilah suasana di samping jalur kereta menuju kota Kairo. Kita melewati kuburan yang dibentuk aneh, kayak gorong-gorong. Saat ini dia menunjukkan pukul 17:30, di mana matahari sudah mulai akan terbenam. Kita masih tetap dalam perjalanan kereta menuju Aswan. You are from Zakarta. I'm from Indonesia. You are Misri. Your name? Said. Okay. Oh. Welcome. Thank you for nice to meet you. Nice. Ya, ini kita. Kita lihat cara membuka. Oh, lap bed. Buka kasur. Waduh, ada kuncinya khusus. Wush, ada tangganya juga. Kita persiapan. Yes, wow, my god, luar biasa ini. Ada gantungannya, safety. Keren, tinggal narik doang. Oke. Wow. Oke, thank you very much, Mr. What? Said. Oh my god. Saat ini kita sudah di jam berapa nih? Jam 5.50 pagi setelah melewati malam yang gelap. Kita bertemu lagi siang, alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah hari terus menjelang siang. Kita sudah sampai di stasiun apa nih? Luxor. Belum Luxor. Ini stasiun sebelum Luxor, kita melanjutkan perjalanan dengan mobil sampai ke Luxor ya. Ya, ini rombongan kita dan ternyata kita sudah di stasiun Luxor. Oke. Okay.
Ya, Nur Fahmi. Inilah suasana Stasiun Luxor. Inilah yang disebut dengan Himar. Gimana? Apa? Ada setelah melakukan perjalanan kereta, apakah dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Yang jelas penyakit bete yang hilang. Yang jelas penyakit bete yang hilang. Tentang suasana baru aja. Dan yang senang bisa jalan kalau puasa sendiri. Lancar sampai tujuan. Amin. Indomaret baru zaman. Baru zaman. Di situasi Kota Luxor, di mana disinilah sebenarnya pusat peradaban Fir'aun ya. Sekarang sudah menjadi kota dengan pertokohan bersama dengan di Alek, tetapi memang rupanya jumlah penduduknya lebih sedikit ya. Ya, saat ini berada di pom bensin dalam perjalanan dari Luxor ke Aswan. Terlihat pom bensinnya seperti di Indonesia tahun sebelum yang sekarang. Oke Pak Dokter Karim. Waalaikumsalam. Gimana perjalanannya, sehat? Menyenangkan perjalanan dari kota Provinsi Luxor menuju Aswan. Kira-kira berapa lama lagi kita? Menikmati perjalanan. Berapa lama lagi? Santai. Ya, insyaallah. Oke. Inilah pemandangan umum. Sejauh ini kita sudah melewati berbagai kondisi. Dari kita berangkat sore hari, terus sampai malam hari, subuh, siang, sekarang sudah menjelang waktu zuhur. Kita masih terus di dalam kendaraan menyusuri napak tilas Syekhuna Kiram Abu Hasan Asy-Syadzili. Kita sampai di jalan yang belum diaspal dan sejauh mata memandang adalah masih as-sakhra. Sisi mobil di sini menurut catatan Google kita masih berjarak berapa? Setengah perjalanan stasiun tadi ya, stasiun Luxor ke Aswan. Aswan. Mudah-mudahan dilancarkan. Amin. Alhamdulillah kita sudah memasuki kawasan Aswan dan situasi masih tidak berubah. Hamparan gurun Sahara sejauh mata memandang. Alhamdulillah, bi'aunillah kita sudah mulai mendekati wilayah yang berkehidupan. Artinya mudah-mudahan ini sudah tidak terlalu. Alhamdulillah wa syukrulillah kita sudah sampai di lokasi masjid. Batu-batunya diambil dari sini, berjarak sekitar hampir 1000 kilo ya. Hampir 1000 kilo dengan volume yang besar-besar. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana mobilitas batu di zaman itu. Thank you.
berangkat sampai malam, kemudian siang dan sampai di sini sekitar jam 12. Saat ini hari terus menjelang malam, dari ditemani matahari, saat ini ditemani oleh rembulan yang bersinar terang di atas padang pasir Busairi, benua Afrika, Mesir. Kita sudah melewati sebuah kota, kota Kina, dan kita akan menuju stasiun kereta yang seharusnya ke Luxor. Karena tidak terkejar, kita mengejar di stasiun berikutnya, yaitu Kina, mengingat perjalanan tadi dari Aswan cukup panjang, mengambil jalur yang lebih lebar dengan jalan yang lebih baik. Saat ini jam berapa nih? Ini 9:30. Kotanya cukup ramai sekali, sudah betul-betul kota seperti Alexandria. Alhamdulillah kita sampai di stasiun Kina. Setelah harusnya di stasiun Luxor, kita terlambat kereta dan mengejar ke kota Kina. Ini adalah stasiun Kina. Saat ini jam 8:11, kita sudah sampai di stasiun Kairo dalam perjalanan pulang menuju Alexandria. Alhamdulillah kita sudah sampai mana, Ki? Stasiun Abi Gabir di Alek ya? Ya, sebelum Alek. Sebelum Alek. Oh, okay. Nanti kita kira-kira jam lagi ke Alek. Oke, okay, kita lanjut. Ya, kita di stasiun Said Jaber ya. Alhamdulillah liftnya atau eskalatornya jalan nih, jadi nggak terlalu capek. Bagaimana Kaisandi? Alhamdulillah, jalanannya mengagumkan, luar biasa. Haji luar biasa menyenangkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah naik mobil Remco dari stasiun Sidi Gabir menuju Alexandria ke flat kita masing-masing.